Siapa namanya, Dek? Siapa? Anton Siombing. Nah, ini apa nama tokonya? Oh, Galeri Yogyakarta. Ini terletak Galeri Pasar Kota Gede terletak di dalam Bandara YIA. Ini 82 itu. Udah langsung pakai aja. Nah, ini bagus sekali. Jadi pemirsa yang akan membeli silakan bisa mampir di Galeri Pasar Kota Gede Bandara YIA ya. Ini bagus ini tuh. Nah, cakep-cakep. Oh. Nah, ini cakep-cakep nih tuh ya. Cakep, tas ini tas ya. Nah, ini lampunya. Ini pakaian apa ini? Pakaian orang Yogyakarta ya. Nah, ini dompet. Ini apa, Dek? Dompet tempat kunci juga ya? Utas. Oh, cakep ini. Fashion craft. Oh, ya. Ini kerajinan orang Yogyakarta ya. Fashion craft. Masang ada sangkar burung, Bu. Jual sangkar burung juga. Ya, pemirsa, lihat nih. Oh, ini bisa untuk makan. Oh, angkringan Malioboro. Nah, itu becak. Kita lihat ini apa nih? Angkringan Malioboro. Jogja istimewa. Nah, ini lampu-lampu cakep nih. Kuliner. Kuliner. Nah, ini cakep nah ini. Waduh, nih angkringan melibuh. Khasiat jamu tradisional. Khasiat jamu tradisional. Nah, lihat tuh, pemirsa dibaca. Siap saji. Mi maiku, mi sehat alami. Oke. Waduh, ini dia nih kunyit. Nah, ini becak. Ini. Oh ya, lihat tuh Jogja Pasar Kota Gede. Kita baca. Ini beli apa sih? Ya. Nah, ini becak. Wah, becak. Coba saya mau. Saya naik becak. Saya naik becak. Oke, pemirsa. Naik becak. Oke. Ya, pemirsa. Nah, ini bagus sekali. Ya. Nah, ini gedungan. Nah, ini nih khasnya orang Jawa. Apa? Your attention please. This is the alat musik Yogyakarta ya, di sepeda tua. Ini kasirnya ya. Dek, biar namanya siapa? Ya. Namamu siapa? Namaku Ika. Hah? Ika. Ika. Asli orang Jogja? Asli, Kak.
Asli. Udah berapa lama kerja di sini? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Apa pendidikan terakhir? D3 akuntansi. Oke. Asli Jogja ya? Iya. Makasih deh ya. Ini biar kalau saya ngeliat Jogja tuh melihat melalui YouTube saya nanti. Saya masukin YouTube nggak apa-apa ya? Iya Pak. Oke deh, makasih deh. Oh ya Allah, oh, anak saya belum ngambil ya? Makasih ya. Nah, ini dia. Kita di ini jamu-jamu ya. Ini coklat. Ini coklat. Coklatnya, ini coklat. Saya beli tadi ya, anak saya beli. Halo Mbak. Halo. Namanya siapa? Namanya Ika Pak. Ika, iya. Asli orang? Dari Makassar Pak. Makassar? Iya. Kok bisa kerja di sini? Dapat suami orang sini Pak. Oh, dulu sekolah terakhir apa? Sekolah terakhir SMA di sini Pak. Oh, SMA. Jadi asli Makassar, iya. Sekolah SMA-nya di sini? Iya. Berapa tahun di Jogja sekolah? Dari SMP? Enggak, dari SMA Pak. 3 tahun. Kenapa enggak kuliah? Bapak meninggal Pak. Oh, jadi kamu dapat suami orang Jogja? Iya. Suaminya kerja di mana? Di kereta api Pak. Oh, alhamdulillah. Sudah berapa tahun nikah? Sudah 10 Pak, anaknya sudah 2. Oh, udah 2, loh usiamu berapa Mbak? 30 Pak. Oh, kira saya masih 18 dari, alhamdulillah. Iya, dari muka. Oke, makasih deh ya. Sama-sama Pak, terima kasih. Ini mau di YouTube-in gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Ya, ini kalau orang yang tahu Jogja kan bisa ngelihat ini. Oke, makasih. Nah, ini jadi ini yang saya ambil gambar ini melalui video ini. Ini kalau kita mau belanja ya, kuliner ya. Tadi saya sudah jelaskan kuliner, apa sajalah. Masuk jamu-jamuan, tas, coklat, permen, apa saja. Bahkan situ jual makanan ya. Nah, lihat nih. Ini bagus sekali. Nah, ini untuk setelah kita check-in, ini gate 2B Lion Air, tempat kita menunggu pesawat. Ini tempatnya luas deh. Tempat kita menunggu pesawat. Nah, ini pegawai ini. Nah, ini saya sendiri ya. Nah, ini pramugarinya deh. Nah, ini dulu. Cantik-cantik pramugari. Oh, pramugarinya dulu seksi-seksi ya. Oke. Ini office boy ya. Itu batik. Kita ambil gambar pesawatnya ya. Itu Lion. Nah, pesawat saya nanti. Saya naik pesawat Lion 710 menuju Jakarta. Jakarta transit 5 jam langsung menuju Bandar Lampung. Berhenti ya. Jadi ya, ini IA ini luas sekali. Begitu kita landing, pesawat landing itu langsung di pinggir pantai ya. Di pinggir pantai, selamat pinggir laut betul.